Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Hari ini saya mau masak sayur semanggi dan bikin ayam crispy. Ini dia ayamnya, belum aku potong-potong ya. Dan ini semangginya, saya beli kemarin lupa ada semanggi di kulkas. Ini saya beli 2.000 ya di tetangga. Dan di sini juga saya beli tauge buat temennya sayur semanggi. Ini beli saya beli 1.000. Dan ini saya tadi beli garam. Dan ini buat ayam crispy-nya bahan-bahannya, ini ada tepung terigu. Ini setengah kilo ya, tapi saya pakai seperempatnya aja nanti. Dan di sini bumbunya ada bawang putih dan masako penyedap rasa, ini aja bumbunya. Dan juga tidak lupa minyaknya untuk menggoreng. Sekarang saya mau potong-potong dulu ayamnya dan saya rendam pakai ini biar meresap. Sekarang saya mau potong-potong dulu ayamnya. Jadi saya potong seperti ini ya, tipis biar cepat matang di dalamnya. Ini udah tipis sedikit seperti ini. Saya potong jadi dua biar tipis. Ini juga. Tulangnya aja biar selesai. Sekarang saya mau cuci dulu ayamnya. Ini dia ya, saya udah saya bersihkan. Saya belum punya cucian piring, jadi tadi nyucinya di bawah ini. Dan saya kasih penyedap rasa. Ini udah ya, terus saya sisihkan ini selama 30 menit atau 1 jam biar bumbunya meresap. Ini saya semangginya, saya juga mau cuci dulu, belum dicuci ini. Udah dibersihin ya, dari rumput-rumput yang menyangkut, tapi belum dicuci. Ini segini banyak, nanti kalau udah matang dari sedikit ya. Saya bersihkan tauge-nya. Ini saya bersihkan dari ininya nih, dari apa namanya, tutupnya. Seperti ini. Ini tauge-nya juga udah bersih. Sekarang saya mau cuci dulu, nanti saya mau bikin tepung buat itunya, ayam crispy-nya.
Nah, dan ini ya, saya pakai buat sayur semangginya. Saya pakai ini aja, garam dan penyedap rasa ya, gula. Sekarang ini airnya ya, air ini udah air bersih ya. Yes. Ini bawang juga udah bersih, udah saya cuci tadi. Iris aja seperti ini, saya ini aja. Nggak ditumis bawangnya, saya iris aja. Nah, ini dia sayur yang air yang buat bikin sayurnya. Ini bawang putih, bawang merah. Nanti saya tambahkan garam dan penyedap rasa ya. Ini semangginya udah saya cuci, ini taugenya juga udah saya cuci. Sekarang masak ini dulu, nanti baru bikin ayam crispy. Sekarang saya taruh sini. Nah, sekarang saya tambahkan garam ya. Garam. Gula pasir. Penyedap rasa. Udah ini aja bumbunya saya kalau kalau bikin sayur bening. Sekarang tinggal nunggu mendidih. Nah, sekarang saya mau bikin tepung buat bumbu ayam crispy-nya ya. Buat bikin ayam crispy. Ini tepung terigu saya pakai separuh aja. Ini tepung terigu setengah kilo ya, saya pakai separuh aja. Jadi kalau kurang gampang ditambahin. Dan saya kasih bumbu penyedap rasa. Rasa Royco atau yang lainnya bisa ya. Dan bawang putih bubuk ya. Berapa udah ini saya bumbunya ini aja bikin ayam crispy tepung biasa aja. Saya sudah tercampur rata, sisihkan dulu. Nah, sekarang air udah mendidih. Tauge-nya ya. Jangan lupa juga semangginya. Semanggen atau semanggi sama aja. Kalau di sini ngomongnya semanggen. Ini sebentar aja udah matang ya kalau masak sayur semanggi. Saya pindah dulu di sini, saya mau goreng ayamnya. Nah, sekarang siapkan air bersih ya dan saringannya ya. Saringannya boleh apa aja, nggak harus seperti ini. Dan ini tepung terigunya udah saya bumbuin. Sekarang kita mulai. Ini ayamnya juga udah yang tadi sudah saya bumbuin dan rendam. Sekarang kita masukkan ayamnya ke tepung terigu. Seperti ini aja. Dan masukkan ke air. Lagi seperti ini ya sahabat. Ini cara saya ya. Ini juga saya lihat bibi bikin. Ini pengalaman saya dari Kuwait, diajarin sama majikan. Udah seperti ini, angkat ya, tiriskan. Biarkan airnya sampai habis, sampai tidak menetes lagi, nanti masukkan lagi ke tepung terigu. Ini udah tidak ada airnya, kita masukkan lagi ayamnya ke tepung terigu. Ini tadi yang udah rendam-rendamnya sebentar aja ya, gak usah lama. Kita aduk kembali. Kita siapkan minyak panas.
Nah, seperti ini biar tepungnya lebih tebal, masukkan lagi ke air sekali lagi biar sempurna hasilnya. Udah ya, dan kita angkat kembali. Airnya benar-benar tidak ada. Dan kita masukkan ini semuanya. Kita aduk. Aduk-aduk sampai rata. Jangan ditekan ya, diaduk-aduk aja seperti ini ya. Ini ya, aduk-aduk seperti ini biar bergerindil. Ini jadinya bergerindil seperti ini. Ini bergerindil. Ini dan sekarang saya mau goreng ya. Ini minyak udah panas. Ini minyak udah panas ya. Sekarang saya goreng. Ini apinya jangan gede-gede ya, sedang aja. Ini ya, digoreng dengan api sedang dan minyak lumayan banyak. Ini setengah kilo minyaknya. Ini juga nggak kerendam. Minyaknya kurang banyak ya, nggak kerendam. Ini dia udah mateng ayam crispy-nya. Nah, ini dia udah matang ayam crispy-nya. Ini crispy banget ya. Ini baru matang. Dan ini sayur semangginya. Saya enggak bikin sambal ya hari ini. Sambalnya sambal ini aja, sambal jadi, sambal terasi yang ini. Sampai sini dulu ya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.